السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur Sehat jasmani dan rohani Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Lebaran sudah kita lalui bersama Begitu pula Tamu yang agung Tamu yang istimewa Tamu yang penuh dengan ampunan dan keberkahan Telah meninggalkan kita Mudah-mudahan Amal kita Pada Bulan Suci Ramadan Dan sampai seterusnya Diterima di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan-bulan yang akan datang semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada video kali ini saya akan bagikan doa untuk tasyakuran uh, walimatul arus ataupun doa tasyakuran pengantin. Dan ini saya akan bagikan doanya karena salah satu teman saya meminta ingin dituliskan doa tasyakuran untuk pengantin dan ini doanya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ini saya tuliskan doa khusus untuk Acara tasyakuran walimatul arus, ataupun tasyakuran pengantin, bagi kalian yang belum hafal tentang doa, tasyakuran pengantin ini, silahkan kalian simak kalimatnya agar kita tidak terjadi kesalahan ketika kita berdoa, ataupun ketika kita memimpin doa kepada seluruh masyarakat, dan ini doanya. diawali dengan kalimat pembacaan salawat Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم wa الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا رب العالمين بسم ini adalah pembacaan solawat untuk pembukaan doa bagi kalian setiap mau berdoa silahkan buka doanya dengan pembacaan solawat ini yang saya tuliskan Allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunjina biya min جميع الاهوال والافات. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات. وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا jadi kalimat wali masyaikhina ini boleh diganti dengan hamzah, boleh dengan ya. Wali masyaikhina ataupun wali masyaikhina. Jadi boleh hamzah, boleh ya. Wali masyaikhina, wali masyaikhina sama artinya seluruh para guru-guru kita. Waliman ahsana ilaina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususun ilah sohibil hajati wa khususun ilaha zaini zawjain sebutkan nama kedua pengantin di sini ya pertama nama pengantin laki-laki dan yang kedua nama pengantin perempuan اللهم الف بينهما كما الفت بين ابينا سيدنا ادم وامنا سيدتنا حواء وكما الفت بين سيدنا ابراهيم وسيدتنا ساره وكما ألفت بين سيدنا يوسف وسيدتنا زليخة، وكما ألفت بين سيدنا يوسف وسيدتنا زليخة، وكما ألفت بين سيدنا أيوب وسيدتنا رحمة، وكما ألفت بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء. وكما ألفت بين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدتنا خديجة الكبرى، اللهم ألف بينهما الودة والوداد، اللهم ألف بينهما الودة والوداد، وارزق لهما النسل في الأولاد. صالحين طائعين لله ورسوله غير عاسين. يا ارحم الراحمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati Nah, ini adalah doa khusus untuk kedua pengantin ataupun doa untuk tasyakuran walimatul arus. Doa ini bisa juga dibaca ketika sesudah selesai akad nikah ya. Biasanya ketika beres akad nikah itu salah satu ustadznya untuk mendoakan kedua pengantin dan sohibil hajah Bila kalian disuruh membaca doa ketika beres, ketika beres akad nikah silahkan baca doa yang saya tuliskan ini Mudah-mudahan Video yang saya bagikan ini bermanfaat di dunia wal akhirah dan juga kalian bisa menghafal dan mengamalkan. Uh, jangan lupa ajarkan doa ini kepada anak-anak kita agar mereka bisa berdoa dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Hadanallahu wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.